Berikut ini cara membatasi hotspot di HP Infinix. Nah, bagi teman-teman yang sering berbagi hotspot, takut hotspotnya kebablasan ya. Jadi teman-teman bisa membatasinya ya agar tidak kebablasan. Oke, langsung saja teman-teman pastikan silakan simak video ini sampai akhir karena saya akan membahas langkah-langkah untuk membatasi hotspot di HP Infinix. Dan kali ini saya menggunakan HP Infinix yang versi Android 13 ya. Nah, jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan HP Infinix kalian jika ada perbedaan. Nah, di sini untuk langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan. Lalu selanjutnya, di sini silahkan pilih di bagian hotspot dan berbagi jaringan. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan hotspotnya atau dinonaktifkan juga nggak masalah apabila kalian ingin membatasi hotspotnya ya. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian batas data satu kali. Nah, di sini kalian aktifkan terlebih dahulu, kemudian kalian pilih batas datanya. Nah, kalian bisa pilih yang GB atau MB ya, misalnya 2 GB. Lalu klik OK. Kalau kalian mau jumlah yang lain bisa 3 ataupun 4, itu kalian tinggal isi aja ya. Lalu klik OK. Kemudian di sini saat terlampaui. Nah, saat terlampaui kalian bisa pilih matikan dan beritahu atau hanya beritahu. Nah, jadi kalau kalian pilih matikan dan beritahu, dia akan otomatis dengan apabila sudah tercapai batasnya, dia dengan otomatis akan menonaktifkan hotspotnya ya dan memberikan notifikasi juga. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara membatasi hotspot atau data hotspot di HP Infinix. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.